Menurut gue ini salah satu video terbaik yang pernah gue lihat di Kepada 2017. Karena kebetulan banget kita sedang sama basket. Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trio bagaimana cara melakukan teknik up and under. Siap. Let's begin. Siap dengan jersey basket China 17. Okay, lumayan. Oh, dengan bumper sendiri. Up and under adalah teknik mengangkat bola ke atas menyerupai shooting. Okay. Dan setelah lawan merespon, turunkan bola dengan pivot ke arah berlawanan dan lakukan shooting. Double dribble. Ada beberapa cara untuk melakukan up and under. Yang pertama, saat melakukan dribble, lakukanlah drive ke arah kiri dengan cepat. Dan saat lawan mulai mundur, lakukan one two stop dengan sentuhan kaki kanan. Pivot. Melompat, lakukan pivot ke arah kanan serta turunkan bolamu dan lakukan exit. Pivot there. Yang kedua, saat berada di area pos, mintalah bola kepada rekanmu saat berada di area pos. Setelah mendapatkan bola dari rekan, putarlah badanmu ke arah kiri ataupun kanan. Lakukan pivot untuk masuk ke arah ring. Shake and bike. That defense. Sedikit tips tambahan, di saat menerima bola, lakukan jump shot terlebih dahulu agar bisa memilih arah kiri dan kanan. Dan ini drill untuk teknik up and under. Siap, diajarin drillnya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan follow kami dengan cara subscribe atau tombol langganan. Saya Jody Carvelius, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wow. Terima kasih, semua tips ini sangat berguna untuk Andovi. Enggak. Yang sama sekali enggak ada footwork dalam basket. Jadi begini guys, oke, pertama kepada Fiery Basketball. Pertama, gue secara teknis gue mau kasih tepuk tangan ke lu. Karena lu bikin video di luar lapangan, tapi audio lu sangat amat bersih. Kata kalau secara teknis lu ngerti lu apa yang lakukan, karena gua gak denger noise sama sekali walaupun lu syuting di luar. Kedua, gambarnya juga sangat clear. Ketiga, instruksinya sangat jelas. Konten video okay banget, gambar tuh clear. Omongan lu sangat jelas, setiap kali lu ngejelaskin. Abis itu apa, ada video lu ngejelasin tentang tips and drillnya up and under. Menurut gua ini salah satu video terbaik yang pernah gua lihat di Kepada 2017. Karena kebetulan banget kita sedang sama basket dan lu nge-package ini dengan sangat clear dan crisp. It's very clean, very clean, very clean. Ajo, semoga lu bisa menjadi pemain basket timnas suatu hari. Yes, amin.